Halo semua, salam sejahtera. Hari ini membawa hari ini kita bawa Audi ya. Ini Audi Q2. So, hari ini Audi Malaysia melancarkan, alright, 4 biji model SUV baru, Q2, Q5, Q7 dengan Q8. So hari ini, so sekarang ni saya sedang membawa Q2 versi 1.4 150 kuasa kuda. Tapi kereta yang saya sedang bawa ni adalah spek Singapore. So lepas ni I kena cari spek kereta Malaysia dan membuat walk around dulu. Tapi sekarang versi Q2 ni dari segi pemanduan, sekarang saya sedang membawa di NKVE nak naik Duke Highway. So dari segi prestasi, ini cukup memberangsangkan sebab enjin 1.4 DSI ni adalah sama enjin daripada Volkswagen Golf. Alright, 150 kuasa kuda, 250 Nm torque. Alright, dan pecutan enjin ni, sungguh pun sekarang saya sedang membawa kereta dalam mode efficiency. Alright, dia cukup tangkas lah, dia punya pecutan. Saya tekan kan, tak sampai setengah pun kereta ni dah boleh meluru dengan laju. So sangat responsif, pemanduan yang sangat responsif, pengendaliannya juga pun agak baik. Okay, harga Q2 1.4 TSI adalah RM220,000. Sangat kompetitif jika dibandingkan dengan BMW X2 ataupun Mercedes GLA. Ini dua pesaingnya yang terdekat. X1 tu saya rasa lebih jauh sikit sebab BMW X1 sungguh pun dia adalah dalam segmen size yang sama, tetapi X1 tu adalah merupakan SUV jenis yang lebih praktikal ya. Ini Q2 dengan adalah lebih setaraf kita cakap dengan X2 yang lebih sporty, lebih sesuai untuk orang muda-mudi seperti Mina Beng ni. Okay, ya. So setakat ni pemanduannya adalah sangat memberangsangkan. Saya rasa bagus, bagus. So dari segi kualiti pembinaan, dalam ni saya nampak ada mengingatkan saya lah, ada kereta Volkswagen sikit. Tapi mentang-mentang Audi ni sebahagian daripada kumpulan Volkswagen, so tak heran dia berkongsi banyak part dalaman dan semua yang kita tak nampak tu banyaknya adalah part Volkswagen, seperti macam butang-butang yang switch power window, yang pelarasan kerusi ni sekali sentuh dah tahu ini Volkswagen punya barang ni. Tapi pemanduan setakat ni adalah baik, sangat sangat baik. Okey, jadi enjin 1.4 TSI ni bukan sahaja berprestasi cemerlang, tapi penggunaan bahan api juga sangat menjimatkan. Alright, sebab dari pengalaman saya, okay, memandu uji kereta, enjin kumpulan Volkswagen memang jimat minyak, confirm jimat minyak. Sebab dari apa official rating dia, alright, spek rasmi dia cakap enjin ni penggunaan bahan api dia 5 liter per 100 km. Tapi kalau penggunaan sehari tak mungkinlah capai macam tu. Namun begitu, jika dibandingkan dengan enjin-enjin lain yang setaraf prestasinya, kamu akan dapati enjin 1.4 TSI ni adalah sangat menjimatkan minyak. Okey, dan juga enjin ini dia mempunyai satu ciri yang dipanggil silinder deactivation, penyaaktifan silinder. So jika kamu memandu pada beban rendah, apa yang akan berlaku adalah kereta akan detect yang kamu tak membawa laju, tak perlukan pecutan yang melampau sangat, dia akan mematikan dua silinder. So jadi jika dalam low load driving condition kan, kereta akan berfungsi cuma dengan dua silinder sekaligus membantu menjimatkan penggunaan minyak. Transmisi kereta ni adalah 7 kelajuan DSG atau dalam bahasa Audi kita panggil S-tronic. Alright, dan so dia ada juga satu ciri yang di mana bila kamu
jika memandu dalam mode efficiency ya, cuma dalam mode efficiency saja. Jika kamu sedang membawa dalam highway, kamu lepaskan pedal minyak, transmisi akan membuka. Jadi dia akan kasih kamu free wheel, kamu akan bergolek saja tanpa menggunakan kuasa enjin. Ini juga membantu penjimatan minyak. Okey kawan-kawan, sekarang kita nak tukar driver eh. So Mina Beng sekarang nak terang giliran dia nak bawa. So ini adalah pemandangan dashboard. So kereta saya ni spek Singapore. Okey, so kita tunjukkan itu adalah Q2 versi Malaysia yang sedang dibawa oleh Abang Eugene dan Jisima dari Autobus. Okey. So ini adalah versi Singapore. Okey, duduk dalam ada rasa sikit macam duduk Volkswagen ni. Okey, kita sekarang di Terowong, Menara Karak. Alright, dan satu pemerhatian ya. Kereta ni adalah sangat-sangat senyap. Okey. Macam sekarang kita lalu lori ni kan. Kita boleh dengar tau enjin lori tu, tapi dari sini kita tak dengar apa-apa bunyi angin. So, jadi ini menunjukkan rekaan aerodinamik kereta ni adalah sangat cemerlang. Kita boleh dengar bunyi dari tayar kat bawah sana. Kita boleh dengar bunyi enjin kereta yang lalu tepi sini. Alright. Tapi kita tak dengar apa-apa bunyi dari palang sini. So, ini dan juga dari side mirror. So, biasanya kebanyakan SUV kan, bila kita bawa kat highway, dia memang bising. Okay. Kawasan ini memang bising dengan bunyi angin. Tapi Q2 ni tak ada. So ini adalah sangat mengagumkan. Sebab kita like sekarang macam kita lalu MyWay ni, kita boleh dengar tau bunyi engine dia, tapi kita tak dengar bunyi angin. Jadi ini menunjukkan okey, kedapan bunyi kereta ni dia tak letak banyak sangat. Tapi kereta ini secara semula jadinya dia memang senyap. Maksudnya dia tak menjanakan bunyi yang banyak. Okey, kawan-kawan sekalian. So sekarang kita nak tukar driver. Yang kereta merah tu adalah kereta yang kami bawa tadi. Okey. Ini adalah spek Singapore. So jadi ini adalah kita tengok dari luaran ya. Kereta ni spek dia agak kosong sikit berbanding dengan versi sana. Ini adalah kereta spek Malaysia. So Malaysia punya spek lebih tinggi sikit dan kita tengok ada two-tone color dan nampak sini. Ini panel plastik. Okey, dia two-tone, warna lain daripada badan. Okey, dan juga tengok bahagian badan sini. Wah, ini saya suka. Dia ada dua garis kat sini. Lepas tu dia sambung. Wah, ini adalah kemasan yang bukan senang nak buat ni. Panel ni bukan senang nak buat. So kalau kena langgar tu, ho, habis lah. Nak baiki ni bukan senang lah. Serasa pintu ni satu biji kena tukar. Okey, jadi kita tengok bahagian depan. Yang spek yang kereta kita tu, bumper dia kosong. Ini bumper sini ada kemasan matte silver kat tepi sini dan juga ke bahagian bawah. Kita masuk tengok bahagian dalaman kereta. Okey, dashboard dia pun ada kemasan merah yang lebih cantik dan juga ada sini ada instrument cluster screen. Okey. Dan ini ada auto hill hold. Kereta ni tak ada. So butang pun nampak lebih banyak sikit pada kereta ni. Alright. Okay. Kita tengok bahagian belakang pula. Oh. Okay. Kita duduk je ya. Okay. Kita duduk kerusi belakang. Sokongan peha agak baik. Ruang pun okey lah untuk kereta saiz ni, okey je. Dan sini ada dua soket USB dengan soket 12 volt. Okey, ruang dalaman nampak sempit tapi sebenarnya agak okey juga. Oh, tak perasan tadi lampu ni dia ada efek 3D. So kita tengok dari sini bahagian ni dia macam tenggelam dalam sikit. Okey, sangat cantik. Dan juga kita buka boot. Okay, cuba buka boot. Okay, so bagus. Ini dia aras ni adalah sama dengan sini. So jadi kamu nak letak barang yang berat,
dia lebih senang. Tapi boot dia sebenarnya agak kecil. Okay, dan juga spek Malaysia ada reverse camera. Okay, kawan-kawan sekalian, sekarang kita berada di atas lebuh raya Karak. Alright, saya kembali memandu Audi Q2 ni. So, setakat ni impression kereta ni adalah sangat baik. Alright, pengendalian pada kelajuan tinggi adalah sangat memberangsangkan. So macam sekarang kan kita mengambil selekor ni, senang saja kita ambil, nampak selekor, slow sikit, lepas tu kita tekan dengan penuh keyakinan. Kereta rasa stabil, okay, tak goyang-goyang apa benda. So jadi kereta Audi ni ya, dia macam ni tau. Q2 ni dia berasaskan platform Volkswagen. Dan kereta Audi bila dia berasaskan platform Volkswagen, sebenarnya pemanduan dia lebih baik daripada kereta-kereta yang ke atas tu, seperti macam A4, A5 tu. Pengendalian Audi yang berasaskan model Volkswagen pada saya biasanya adalah sebenarnya lebih lebih baik. Okay, yang atas A4, A5, A6 tu, kalau model tu didatangkan tanpa quattro all-wheel drive, dia punya pengendalian slow sikit. Okay, setakat ni saja kita dengan Q2. Sekarang kita melompat ke kereta yang seterusnya.